Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim kemarau 2023 akan terjadi mulai April di sebagian wilayah, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia pada Mei hingga Agustus. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, perakiraan ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG yang menunjukkan fenomena La Nina segera menuju netral pada Maret 2023. Dwi Korita menambahkan, angin monsun Australia akan bertiup ke wilayah Nusa Tenggara dan Bali pada April 2023, lalu bertiup ke arah kepulauan lain pada periode Mei hingga Agustus 2023. Sehingga awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi musim kemarau ini terjadi akibat beralihnya angin yang semula bertiup dari benua Asia, akhirnya ini berangsur-angsur bertiup dari benua Australia, tadinya dari Asia. Kemudian BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya monsun Australia pada bulan April 2023.